Kota Pasundan tak pernah bosan kita kunjungi. Kuliner khas di kawasan ini selain murah juga sangat memanjakan lidah. Saung Adila adalah satu dari sekian rumah makan lesehan yang ada di kota Tasikmalaya, tepatnya di Cigereng, Nagara Sari, Kecamatan Pedes. Menyajikan ragam menu ikan bakar, minuman segar, dan kuliner khas Pasundan lainnya, Saung Adila tak pernah sepi pengunjung. Dibuka sejak tahun 2018, Adita Kiyudin bersama istri Lela merintis usaha kuliner tersebut. Ade menawarkan menu spesial seperti ikan bakar, bebek goreng, ayam bakar Kelantan, dan ikan bakar kecombrang. Penasaran dengan kuliner di Tasikmalaya? Datang saja ke Saung Adila. Menu ikan guraminya mantap, enak rasanya, murah harganya. Dari Tasikmalaya, Arif Ramdan melaporkan untuk minanews.net.